Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani sawit di Indonesia, kali ini dalam kita mengelola kebun sawit, tentunya kita memerlukan beberapa alat yang akan membantu keefektifan dan keefisienan kita dalam mengelola kebun. Nah, salah satunya nanti untuk mengontrol kondisi kebun, apakah yang di seberang sana terjadi apa, kita kadang tidak tahu. Kita dengan menggunakan alat drone ini supaya kita lebih efisien. Kadang kita melompati sungai sulit dan sebagainya. Dengan alat ini difoto dengan menggunakan video akan membantu kita mengetahui kondisi kebun. Di samping itu ada untuk pekerjaan yang sudah dikerjakan juga bisa dikontrol dengan ini. Apakah sudah dibabat, sudah dimuding dan sebagainya. Itu bisa dilihat dikontrol dengan menggunakan drone. Apalagi sekarang ini khusus untuk petani sawit dan sebagainya, sekarang drone relatif murah harganya, sudah saya kira terjangkau. Nah, ini drone yang bisa kita untuk mengontrol kebun kita. Mari kita praktekan. Nah, ini nah, kita taruh ini tinggal apa ini. Coba nanti kita lihat untuk ngontrol kebun yang ada sekarang. Nah, ini sudah mulai naik. Ya. Nah, ini udah mulai naik. Coba kita naikkan ke atas. Ya. Ya, tinggi supaya kita lihat apanya. Ya, sudah cukup di atas. Sekarang kita kontrol lihat di sini. Lihat di sini ya. Nah, ini bisa kita lihat di atas di sini ya hasilnya ya. Oh, itu dia sana. Coba kita udah tinggi itu udah bisa kita putar 36 derajat. Wah, itu nampak itu kebun sawitnya bisa kita lihat ada kolamnya nampak di sana. Wah, ini cukup padat. Wah. Ini bisa kita ambil fotonya, yop. Wah, difoto. Jebret. Wah, bagus. Nah, lagi ini udah kita putar sekarang situasi sekelilingnya. Kamera kita putar. Nah, ini udah kita potret. Ya. Nah, kita lihat wah itu nampak rumah-rumah dan sebagainya. Wah, ini kolam sebelah ini juga nampak. Terus putar lagi. Terus bisa kita wah ini nampak jalan-jalan orang. Nah, sungainya pun nampak. Nah, itu. Terus bisa kita putar 360 derajat situasi di sekeliling ini. Bisa kita lihat ini. Ya. Sana suasana. Nah, sekarang coba di turunkan ketinggiannya. Ini ketinggiannya 64 meter ini. Coba kita turunkan. Nah, mulai turun ini. 61, 60. Apa? Ayo mulai turunkan ya. Sudah 57 sekarang. Nah, mulai turun terus pelan-pelan. Majukan sedikit. Biar enggak kena kita ini. Ya. Jadi kita pemirsa ini sudah lihat situasi ini sudah oke, sudah mau mulai turun ini. Nah, ini sudah mulai mendarat.